di 99 ini. Nah, di belakang saya ini ada mengenai sejarah tentang Ibu Kita Kartini. Ada tentang pendidikan juga di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Nah, ini tentang Ibu Kartini. Jadi ini ada sekolah Ibu Kartini namanya. Nah, ini ada fotonya Ibu Kartini, bagus banget ya. Ini ada buku atau Batavia. Ini adalah canting untuk membuat batik dengan tetesan darah para putra dan putri yang telah mengalir mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1747, Muhammad Hatta, Indonesia Prize. Ini adalah kopiah. Nih, pelajaran zaman Belanda dulu disiplin ya. Dulu harus olahraga pagi, upacara ini ya. Nah, ini bawa penggarisan panjang gitu kata guru di Belanda. Pendidikan di Indonesia. Di museum kolonial ini ada cerita dan sejarah mengenai bagaimana Belanda mengeksploitasi Indonesia untuk mengambil rempah-rempah dan hasil pertanian mereka. Kita mengenai bagaimana VOC yaitu mendominasi Indonesia, terutama di daerah Indonesia. Bagaimana Indonesia dieksploitasi oleh Belanda. Nah, kalau tadinya toko museum ini adalah museum kolonial. Karena dulu tembakau atau tembakau dieksploitasi oleh Belanda. Ini ada bukunya mengenai budaya tabako di Delhi atau di Sumatera Utara. Itu di Sumatera Utara di Delhi. Ini kuli namanya. Kuli biasanya di Sumatera Utara, Cina dan Jawa. Ini ada wayang. Mengenai perjuangan revolusi di Indonesia, ada itu wayangnya Dutch Soldier, terus ada Jenderal De Kock, jaketnya Tengku Umar. Jadi ini jaket Tengku Umar yang dipakai untuk perang datang ke Indonesia, digunakan untuk ada lukisan di atas kain yang dibuat oleh Sisti Siwon untuk mengkritik administrasi kolonial Belanda di Jawa. Dia dibuat oleh orang Indonesia sendiri yang dibeli pada tahun 2000. Koleksi yang dimiliki Topan Museum. Nah, itu